Sekarang saya lagi di Puyut Panjer ya, momen pada maghrib ya. Dan di sini juga masih banyak orang sih. Ini Puyut Panjer, Desa Bulak. Pengennya sih explore malam-malam banget gitu. Ya, saya juga di sini sama Akiwe, Rizky. Oke, bentar ya, A, saya mau ke sana, A. Ini saya ambil ke arah sebelah timur dulu katanya. Ini ke arah timur. Atau assalamualaikum. Ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa insyaallah la yahikku. Ini gerbangnya ya sebelumnya. Ini pemakaman nih. Jadi yang katanya paling angker, yang katanya sering nampakin dan agak usil itu di bagian sebelah sana. Di bagian sebelah sana yang katanya agak usil gitu. Yang nampakin tuh pocong. Itu menurut sumber yang saya dapat sih. Ini sejauh mata memandang semuanya pemakaman. Ini juga pohonnya gede-gede semur, tapi nggak bisa dilihat tuh. Ini pohon eksotis kayak zaman dulu banget gitu. Wah, kiwi tuh. Ini nanti saya akan ke musolanya. Sekalian saya mau sholat sih. Karena ini mau habis maghrib. Tapi saya penasaran sama katanya di sini masih banyak binatang keraknya gitu, monyetnya. Tapi saya akan coba lihat. Masih ada orang jualan sih. Jadi mitosnya katanya di Puyut Panjer ini apa, mana ya, barangkali ada keraknya, hewan keraknya gitu. Jadi di sini tuh hewan keraknya tuh kalau dihitung tuh nggak bakalan lebih, nggak bakalan kurang. Katanya kalau nggak salah 25-an ekor kera kayaknya. Apa salah ya? Saya nantilah coba saya cari tahu tak apa cari tahu gitu berapa di sini maksudnya jelmaan keranya dari orang-orang yang katanya di kalau dikutuk lebih kasar ya. Itu dicipta gitu karena rasa kesal dari pemimpin, yaitu dari Raja Galuh Palimanan gitu.
karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin gitu. Di sebelah sana kayaknya. Oke, saya coba lihat. Saya ke sana dulu. Kalau untuk di sini nggak ada sih. Di sini masih ada banyak orang sih karena ada warung juga. Ini jalan menuju ke sana. Assalamualaikum ya ahlal jinil muslimin. Saya di tengah-tengah pekuburan di Buyut Banjar, atau sering disebut juga di sini Buyut Bulak, tapi nggak tahu sih. Tapi di situ kayak musola sedulur. Sini kayak empang-empang. Tuh. Tuh. Dengar enggak? Allah. Terus. Allah. Assalamualaikum. Bukannya saya merasa keganggu deh dengan hadirnya saya. Itu suara kera apa suara burung ya? Ini suara kera deh. Itu di atas. Di atas sebelur. Itu di atas tuh. Kelihatan kan? Nanti saya zoom. Ada beberapa sih. Oke, saya zoom, saya zoom. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Buyut. Tuh kan? Iya, iya, iya. Ya. Oke, sedulur. Mungkin keganggu ya. Lah. Maaf Buyut. Tuh kucing kayaknya itu. Lah kita keluar. Yang kali nanti ngerasa keganggu. Oke, sini Gacas, terima kasih sudah nonton video ini. Lokasi di Buyut Banjar atau Buyut Bulak. Di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Tadi lihat penampakan apa? Oh, masih zoom ya. Kita lihat sama-sama penampakan penunggu
dari Buyut Banjar. Karena di atas jadi nggak bisa dihitung. Kayaknya sih tadi saya hitung gitu. Oke, terima kasih seluruh Gancas udah ikutin perjalanan pada sore hari ini di Buyut Banjar atau Buyut Pulak ya. Jadi saya coba eksplorasi di Buyut Pulak yang katanya ada siluman keranya, jelmaan siluman kera. Oke. Terdengar juga masih ada suara apa? Ceramah dari masjid ya. Kopi reg juga ya. Oke, terima kasih seluruh Gancas dimanapun berada udah ikutin pada malam hari ini penelusuran di Buyut Pulak ya. Seperti ini penampakan di Buyut Pulak. Oke, terima kasih seluruh Gancas. Sekali lagi terima kasih udah ikutin pada malam hari ini video di Buyut Banjar Pulak. Dan kita tadi lihat semuanya di atas ada penampak, oh ada penampakan penunggunya yaitu kera tadi, dan suaranya juga masih terdengar sih. Oke, tetap dukung channelnya Gancas TV ya seluruh, dengan cara subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga bantu bagikan ke media sosial lainnya seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Suka like kalau memang suka sama videonya. Sekali lagi saya explore, tidak ada unsur untuk berniat jahat karena saya nyari video beruji nyali, nggak ada niat lain gitu selain uji nyali. Oh, wah takutnya ada kera kesini nyerang gitu. Oke lah seluruh Gancas, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.